nih ya di review makanan di Icon Mall Gresik. Nah, kali ini aku mau cobain waffle enak banget yang ada di Icon Mall. Tahu nggak sih yang ada di Icon Mall itu waffle apa aja? Ada pecel waffle. Nah, kalian wajib banget cobain kalau lagi jalan-jalan ke Icon Mall ya. Jadi, kita cobain yuk. Langsung pesen dulu. Tadi gak sendirian, kali ini aku ditemenin sama sahabat Icon nih, namanya Cetracia. Nah, sekarang kita udah pindah, lokasinya ada di Water Fountain di belakang kita. Di salah satu tempat nongkrong terbaik ya di Icon Mall. Nah, gak usah lama-lama, kalian pasti udah penasaran kan sama rasanya pocoyo yang kita udah pesen. Kali ini aku cobain yang red velvet, terus toppingnya Nutella. Kalau Cetracia apa? Strawberry-nya, es krimnya, sama waffle-nya pandan. Pandan, wow, kita coba bareng-bareng ya. Ini aku udah cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Kita ambil. Ini waffle-nya Cetracia dulu, karena es krim udah meleleh. Coba sama es krim, kita coba ya. Segar ya, panas-panas kayak gini. Abis hujan, haredah. Kita duduk di Water Fountain, makan. Ada es krimnya, ada waffle-nya. Wow, mantap. Tadi waffle-nya apa? Pandan. Ya, ijo-ijo gitu ya. Terus kan, ini kalau aku, yang aku bawa ini adalah red velvet, terus toppingnya Nutella. Kamu suka Nutella nggak? Yes. Nih, Nutella ini bener-bener banyak banget toppingnya. Tuh, kalian bisa lihat ya, penuh banget. Ini bener-bener Nutellanya. Enak. Oh, cobain ya. Wow. Masih anget-anget gitu. Crunchy di luar, tapi lembut banget di dalam. Jadi waffle-nya tuh benar-benar pas ya matangnya. Terus Nutellanya tuh enggak pelit banget. Ini Nutellanya benar-benar full. Enak. Kalian mesti cobain ya sambil lain. Sampaikan semuanya, review bareng Pocoyo dan aku dan ditemani sama Cetres ya. Sampai ketemu di review kulineran Icon Mall selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube-nya Icon Mall. Dadah!